Ini udah terganti ya. YouTube ini nyari yang berlabel YouTube. Halo, kembali lagi di channel Rascript. Di sini aku akan membuat tutorial cara membuat blogger dari awal sampai Google, apa, blogger itu tembus di search console ya. Pertama-tama kalian daftar dulu di blogger itu, terus kalian cari, ketik aja blogger, ya berisik ya. Kalian ketik aja blogger, kalau kalian klik ini nanti dia tampilan begini. Nanti kalau udah sampai di sini kalian klik blog. Itulah kirimin tutorial aja. Ini kalian terserah mau bikin apa? Tutorial. Atau kalian mau bikin channel apa? Blog website untuk short URL atau konten artikel yang lain, kalian sesuaikan aja nanti. Di sini aku bikin tutorial Rascript. Oke, ini kita pilih domain, nanti bisa kita ganti domainnya. Rascript tutorial. Ada gini, Rascript tutorial, klik save. Oke, kita udah ada blog, tampilannya seperti ini ya. Yang pertama kalian bikin konten untuk page. Page ini halaman ya, beda sama postingan. Postingan itu artikel kalian, halaman itu kayak apa ya dibilangnya. Ini untuk kayak disclaimer, sitemap, yang poin-poin pentingnya gitu. Kayak terms of service. Dan lain-lain. Stats ini pengunjung ya. Dia bisa untuk melihat pengunjung, follower, postingan atau komen. Di bagian komen ini untuk orang-orang yang komen ya. Earning and no AdSense, kalian harus daftar dulu Google AdSense. Atau kalian bisa pakai Adstera. Klik Adila. Kalian nggak perlu daftar absen. Ini layout untuk tampilan. Misalnya ini ada sidebar, header. Header ini untuk blog titel kalian, nih tutorial nih. Ini bisa kalian setting-setting nanti. Add in the AdSense. Putarnya ini untuk yang di bawahnya kayak ini powered by Google, copyright. Oke, sekarang kita ke setting atau apa aja yang di setting. Ada title, description, ini domain ya. Nanti kita setting domain dari Cloudflare, tapi nanti dulu kita setting dulu ini supaya bisa. Meta text ini penting juga nih. Ini bisa klien default atau klien setting sendiri.
Monetasi custom ads TXT ini untuk Google AdSense ya. Kalau publisher-publisher yang lain nggak perlu kan. Oke, sekarang kita setting tema dulu. Kita mau pakai tema yang mana? Kita pilih dulu. Di sini aku udah ada beberapa tema ya. Kita coba pakai Inseo Pro spesial Ramadan aja ini ya. Di sini kalian bisa edit HTML. Kalian edit di sini, kalian CTRL A backspace, kalian hapus semua, terus kalian buka ini. Open with Notepad. Oke, kalian copy all, kalian copy. Di sini kalian paste. Terus kalian save aja. Sorry berisik. Ini aku pakai mikrofonnya headset yang 5000-an. Jadi ya beginilah apa adanya. Kita refresh dulu. Oke, jadi ya begini ya. Ini yang spesial Ramadan Inseo responsif. Di sini ada tampilan begini dan kita setting dulu ini. Nggak bisa ya, custom ya. Untuk tampilan Android ya, biasanya bisa sih. Tapi kita pakai sistem import ya, import itu sama kayak respon. Ini kita pakai sama. Oke. Spesial Ramadan, open, restoring. Oke, ini mobil settingnya. Kita edit mode desktop. Kita klik save. Jadi kalau orang yang buka dari handphone itu tampilan tetap begini juga. Untuk favicon-nya kita setting juga. Favicon tuh nih logonya. Kalian bisa edit sendiri. Kalau bisa dia PNG, terus backgroundnya kalian hilangi. Oke, kita pilih di sini. Ini kayak gitu. Save. Ini agak lama ini. Punya satu harian dia ya, itu ya. Next kita akan membuat halaman page ya. Ya, disclaimer, terms of service dan lain-lainnya. Kita buat ini copy. Website name, tutorial script. Kita paste.
email kalian buat sendiri, ini country Indonesia, klik i, ini terserah. Oke, klik disclaimer, kita bikin halaman dulu, pages, new page. Kalian bisa pakai ini atau copy HTML. Ada dua tipe. Kalau HTML, kalian klik ini HTML view. Kita di file. Ya, tapi kayak gini aja. Pasta, publish, content, habis disclaimer, kita bikin privacy policy, sama juga next, yes, atau kalian menggunakan cookies, klik yes, yes aja, klik i, Indonesia, next. Oke, kita bikin halaman baru new page. Di sini ada HTML view, ini public facing policy. Ini kita hapus. Tadi kita bikin post terus up service, salah ini untuk settingan ini ya. Service lihat yang open paste public control. Oke, kita udah ada. Mau apa? Ini bisa kita edit nanti. Berapa? 3. Please contact lawyer. Oke, ini kita ada buat ya. Ini kita copy dulu. Di layout add placement ini untuk add ini bisa kita setting nanti. Ini di bagian layout kita hapus dulu. Ini yang accent ya. Oke, di footer berarti nggak ada footer di sini, footernya harus kita setting di HTML. Ah, kalian lihat ini about content sitemap privacy, kalian sesuaikan jalur ya.
yang tadi kita copy kita masukkan di sini ya. Kita cari dulu privacy. Nah ini footernya yang kita copy ya, tadi turn off service. About segment, nah ini harusnya nih. Kalian bisa pay begini atau full semua. Kalian copy. Turn surface gak ada di sini. Jadi kita taruh di ini aja. Oke. Di sini kita taruh juga konten .html. Nanti kita bikin konteksnya juga. Di sini disclaimer ini p ini kita copy privacy and policy disclaimer kurang tambah kontak kontak HTML di sitemap. Jadi kita pilih sitemap lagi. Oke, kita paste. Kita save ya. Oke, kita balik. Kita refresh dulu, kita refresh. Ini bisa kalian edit langsung di HTML atau di layout. Misalnya kalau ada layout, di layout kalian buat aja di HTML. Oke, pas dia jalurnya udah pas. Disclaimer. Oke, ya udah jadi ya. Untuk menu-menu ini kalian lihat di layout. Kalau nggak ada di layout berarti kalian edit di HTML. Gak ada layout berarti sini kalian banyak main di HTML ya. Pertama sebelum kalian edit menunya ini, kalian buat jalur dulu. Jalurnya gimana buatnya? Kalian buat postingan. Kalian sesuaikan ini mau kalian ganti apa, musik, travel, letter, food, feature, entertain, itu kalian mau bikin apa. Misalnya di sini kita bikin entertainment. This is entertainment. Labelnya kita bikin entertain. Udah, kalian klik publish, confirm. Kalian klik view. Terus kalian labelnya, kalian lihat. Oke. Ini label. Ah, kita copy ini jalurnya.
kita balik ke tema. Kita edit. Atau kalian bisa pakai ini atau yang tadi dari label ya. Kalian bisa pakai ini atau yang tadi. Oke, kita lihat bedanya. Kita cari header. Agak lama ya. Kita apa saja food, kita cari menu food. Oke, di sini dia. Entertainment. Atau kalian pilih food untuk food. Oke, hilang ya, koneksi ku hilang. Cara ku hilang. Oke, balik lagi. Jadi koneksi ku error, jadi harus di restart dulu di sini. Nanti kita sampai sama. Oh, kita ngedit ini ya, menu-menu tadi ya. Entertain. Belum bisa. Oke, kita bikin dulu di post. Entertain. Oke, ini kita copy demo, edit demo. Kita cari endpoint. Oke, di href ini kita ganti custom entertainment. Kalian bisa bikin gini atau kalian bikin lagi kayak food. Nah, ini kita buat gini di bagian food. Search query food maksimal result 10. Jadi di sini dia ngasilin 10 artikel dengan label food. Ini bisa kalian ganti. So, di sini untuk kalian ganti ininya untuk. Oke, kita save. Ini untuk contoh aja ya. Oh, ini berarti nggak bisa. Ini delimiter. Copy. Oke,
Paster. Copy paster. Kalian ganti aja nih labelnya. Cup. Ini cup. Oke, update session. Kita refresh dulu. Ini favicon-nya belum terganti ya. Kecuali ya. Nah, di bagian food ini kalau kita bikin postingan dengan label food, label food, food is good. Nah, di sini kalian bikin label food huruf kecil ya, karena di sini huruf kecil. Publish, confirm. Oke, di sini udah masuk ya. Nah, begitu aja, ini udah terganti ya. YouTube ini nyari yang berlabel YouTube. Oke. Untuk konteks disclaimer sama sitemap udah paham ya. Konteksnya ini kita buat dulu. Ini belum ada. Oh, ini untuk error. Kita cari HTML-nya. Kan bisa nyari semua kebutuhan online. Ini form copy. Di sini kita bikin di page yang di postingan. Ini bikin di halaman. HTML. Baru tadi itu HTML. Publish, confirm. Sudah, context ini semua tagnya. Oke, context sudah siap ya. Ini message. Nah, ini kalian edit-edit aja. Cara editnya di compose view. Nah, ini kalian edit. Ini kalian edit. Terserah kalian. Nah, untuk di setting. Untuk domain nanti aja ya, kalian beli aja domain terserah kalian. Nah, untuk yang murah ya domain my id id seperti ini. Oke. Terus ini my ID 12.000 kalau nggak salah. Nah, untuk iklan kalian bisa daftar AdSense di earning, create AdSense atau daftar AdSense. Kita coba ada AdSense.